Rasanya. Halo guys, balik lagi sama kami Kasurusa. Pada cek ombak kali ini kita akan nyobain permen impor yang asem-asem. Kita mulai dari yang paling deket dulu. Itu jauh. Oh, iya. Sekarang kita mau nyobain Sour Patch Kids Extreme. Widih. Oh, main panjang. Biar kayak beauty blogger diginiin. Iya. Yeah. Cobain, cobain, cobain. Coba, cium-cium dulu. Coba, cium, cium, cium. Biasa aja sih asamnya. Ya permen biasa. Asam tapi masih bisa ditoleransi. Tepung maizenanya kurang nih. Walaupun warnanya beda, tapi rasanya sama asam gitu. Tingkat keasaman sih kalau dari 1 sampai 10 dia 6 lah, 5. Sama aku juga 5. Ya tingkat keasamannya sih ya 5. Tapi kepadatan pH-nya berarti enggak 7 ya. Permen selanjutnya adalah Jelly Belly. Dari packagingnya udah kelihatan kalau warna hijau rasanya apel, kalau warna merah cherry, kuning aja tuh lemon, kalau kuning banget itu orange. Nih ambil 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 ambil. Leket leket gitu. Ya langsung kita cobain aja ya. 1, 2, 3. Ini nggak asam sih, nggak asam, lebih ke manis sama cantik gitu. Yeah. Permen apa perempuan? Iya. Yeah. Tingkat keasamannya nih 2. Ya, samalah 2. 3. Kagetnya awal-awal doang asamnya udah manis. Manis enggak ada, enggak ada. Satu-satu. Berikutnya kita akan nyobain permen Two Dots. Wah, ini kayaknya beda dari yang lain ya. Wah, gua baru tahu nih. Katanya sih spray candy, apa sih namanya? Gua baru lihat sih nih permen spray candy kayak gini, kayak permen semprot. Nah, gitu. Gitu rasanya. Coba rasain dulu dah. Aduh. Langsung coba ini. Langsung tiga lagi. Langsung tiga lagi. Enak. Wah, hamil langsung. Lagi, kurang. Tapi enak sih. Dia nambah. Enak, enak. Nggak kayak ngagetin gitu. Ini cuma kaget pas di blok gitu ya. Jadi gimana? Nah, jadi gimana? Keasamannya nih lumayan hampir 10 ya, 9 ya, 9. Menurut gua juga 9 sih asam. 9,5 lah. Kalau menurut gua ini masih 8 tingkat keasamannya. Sebenarnya enggak asam-asam banget, tapi cuma ngagetin aja. Kita cobain ini namanya adalah Fini Roller. Kayak obat nyamuk ya? Iya. Yeah. Oke, ini buatan mana ya? Spanyol. Ini rasa blue raspberry, frambuesa azul. Rasa Spanyolnya. Blue raspberry, frambuesa azul, fuwe onyet. Ya deh ya, kita langsung cobain aja ya. Iya. Idi. Tapi kayaknya asam banget ya? Enggak tahu deh. Oh, ya. Oh. Nah. Ayo, cobain. Cobain ya. 1, 2, 3. Ini asam banget. Ini asam banget. Mau lawin gua semuanya. Asamnya lebih asam daripada yang tadi ya. Jauh. Parah. Ah, ini parah gitu. Pas digigit parah deh, pas digigit pas ikunya baru. Ya, ya. Oke nih, kan sisa segini nih. Gua punya tantangan nih. Karena kalau kita gambreng, yang kalah makan ini semua. Mau enggak? Ngaco sih. Hah? Mau enggak nih sisa segini? Gua ngaco. Karena gua cowok, gua terima tantangannya. Oh, boleh nih kalau karena gua takut jadi gua terima. Ayo. Gua pernah. Gambreng dulu ya. Gambreng. Gombimpal ayo gambreng. Aduh. Itu parah sih. Ini parah, asam banget. Iya. Yeah. Be Jadi kita mulai sekarang kita open member buat yang mau masak orang saya bisa cek email di bawah. Ini harus gua habisin banget. Habisin lah. Habisin. Alhamdulillah Allah. Warnanya keren, gua suka warnanya keren, ada gula-gulanya dimakan, buset. Bentuknya gitu. Kreatif gitu ya. Roll gini-gini kan. Coba lo berjuang sakit tuh parah lo. Iya.
Abis minum free bottle lagi, gak bisa makan lagi. Menurut gua ini 9,8 lah. Bentuknya gak mencerminkan kalau dia asam banget, tapi pas dimakan, wah gila. Super duper, wah lu harus cobain sih. Asam-asam banget, gua kasih nilai 9,5 lah. Nilai dari 1 sampai 10 kira-kira akutnya tuh 10 paling 9,9 gitu. Yo, okay. Gua 10. Iya. Makasih. Kita mendapatkan Wahed Extreme Sour Hard Candy. Wow. Aduh. Wow. Ntar lo, ini ada black cherry sama lemon. Jadi lemon. Yang kuning itu rasa lemon, yang merah itu black cherry. Oke, okay, gua penasaran black cherry banget gua. Black cherry sih. Gua kuning deh, kuning deh. Iya. Kita cobain ya. 2 2 3. Ah. Tuh, sumpah. Enggak tuh. Gak kuat gue sumpah. Cuma awal doang. Tapi parah sih awalnya, gila nih. Menurut gue ini asamnya 10 kali ya. Kalau dibandingin yang tadi, ini asamnya 10. Kalau gue 11 lah. Lebih asam dari yang tadi tuh. Gue 10, bener-bener asamnya parah. Gue nangis tadi keluar air mata, keluar ini. Sama 10 paling kalau misalnya kayak nyicipin apa tuh, lemon yang langsung digigit. Oh, gitu, iya. Sama-sama kayak gitu tuh. Oke, buat kalian-kalian yang mau ngerjain temen, misal temen lagi pada datang rumah atau lagi kosan datang, siapin aja permain ini. Kelar tuh itu temennya. Gak mau main lagi pasti. Siap-siap gak punya temen aja sih. Iya. Thank you for watching. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Terus jangan lupa subscribe juga di channel Famous ID. Dan jangan lupa subscribe juga kita di channel Kasurusak. Oke, okay, sekian dari kita. Kami dari Kasurusak. Saya Halo,